ini sih tahan tiga detik. Temenan tahan tiga detik deh. Terus balik lagi dengan Kat di sini. Jadi kali ini Kat punya bintang tamu. Kali ini kita nggak ada sangkut pautnya sama beauty, soalnya dia nggak mau masih kan. Jadi kalian yang tugasnya kalian buat ngerayu mereka, ngerayu Santos ya buat dibawa. Kali ini kita bakal nge-reviewin, bukan nge-reviewin sih, nyobain Indomie instan hype abis. Nikup. Baunya luar biasa ya. Seperti ini harganya 4.000. Gak ikutan beli dia, jadi gak tahu. Tinggal makan. 4.000, tapi kalau akhir-akhir ini ada yang ngasih harga 3.5 dengan ongkir yang luar biasa. Kat belinya waktu itu di Shopee punya semuanya. Nah, sekarang kita langsung aja. Ini kayak ada dua jenis, enggak sih, satu jenis, cuman cara masaknya cuma beda. Yang ini kayak campur semua, yang ini bahan pelengkapnya kayak taruh di atas. Kita langsung aja cobain ya. Dari baunya, kalau misalnya orang-orang udah dingin sama samyang, kamu pernah makan samyang gak? Pernah. Enak gak? Ini sudah kayak profesional gak aku? Baunya kayak mie goreng biasa sih. Enggak biasa ya. Pedes ini ya. Pedes ya bawe. Bawe itu pertama kali aku nyium itu kayak mie doer, pop mie, tapi ini versi goreng. Terus nyuong gerak pedes ya. Kayak gini. Bawe pedes toh. Terus. Pedes ini. Kalau baunya samyang itu enggak pedes. Kalau baunya ini tuh pedes. Kita langsung aja ya, coba ya. Biasa ya kalau Santoso itu. Kenali dulu dong. Nama saya Santoso. Hai. Kalau biasanya Santos makan itu cuma ada dua di kamusnya, enak sama gak enak. Kalau mukanya melet-melet berarti gak enak. Wow. Buka rahasia. Coba ya. Coba. Pak. Sekarang tahu kan kenapa Next Carlos kalau nge-review sambil ngangkat miring. Rasanya pertama cuma asin mbek pedes. Enggak ada bedanya sama mie goreng pedes biasa ya. Beda dikit. Kalau mie goreng pedes biasa itu enggak sebanyak ini mericai. Nah, menurutku ini akeh mericai. Enggak kan? Banyak makan ini semakin pintar. Mbak pintar kamu. Makannya banyak, guys. Teksturnya beda daripada Indomie biasa, lebih tebel. Masaknya tadi lebih lama dikit, jadi penipuan kalau ini tulis berapa menit ini? 3 menit, no, lebih kok. Tapi berhubung pacar yang masak, enak kok. Not the... Bro, aku baru si utuh ya, punya dewa separuh. Mati biasa cepet. Ya bukan deh, enak makan blender. Kok merasa kurang kenyal ya? Lebih kenyal Indomie yang biasa. Sama. Ini kayak mie sedap. Kat itu tahan pedes, tapi ini pedesnya merica. Gue ambil pedesnya, pedesan bawe. Imbleh. Pedes. Mulai kerasa pedes? Panas, gue yang pedes. Merica ini. Iya. Suka mana sama samyang? Enak samyang sih. Nah, ya, samyang tuh pedesnya kimia. Nah, ini tuh kayak perutmu bakalan sakit perut panas. Sejak kapan mau nanti kimia? Ngesok. Lumayan lah. Sambil makan, sambil ngobrol. Kira-kira bakalan mau makan lagi gak? Kalau dimasakin mau. Tapi masa sih enggak. Indomie biasa lebih enak. Apalagi dingin-dingin gini. Indomie rebus sama telur tuh. Apalagi dimasakin. Dari kemarin minta ya itu ya. Iya, dimasak. Di bagian lo, mie geprek. Hihaaa.
biasa malahan. Ya enggak seajur salted egg sih. Salted egg itu enggak enak coy. Oh. Mama salted egg cuma makan berapa? Dua kali masuk sudah enggak bisa makan. Langsung muko. Tonton makan itu langsung pinter lah kalau salted egg. Ambilnya mana? Ambilnya apa pak? Minum dulu ya. Yang enak kriuke. Kriuke memang kriuk. Saya bawang goreng tapi nggak bawang goreng. Ah ini coy. Enak coy. Baru kali ini ya pedas ya. Biasanya nggak pedas sampingan sih. Ini masih. Ya masih bisa, bisa makan. Masih bisa ditoleransi. Finish. Ya kan sama-sama Santos. Kalau misalnya disuruh beli lagi, belum tentu mau balik. Cuman kayak buat nyobain boleh lah ya. Tapi kalau kalian nggak tahan pedes, hindari ya. Kalian merincah banget ini. Gitu aja dari kita, semoga aja kalian suka video simple, singkat sama nyobain makanan kali ini. Semoga aja kalian suka. Kalau misalnya kalian tertarik buat Santos ada di sini lagi, bisa komen di bawah. Siapa tahu buat makeup challenge. Next, kita punya makanan lain lagi yang buat dicobain. Tunggu aja. See you. Bye bye. Dadah.